المختصر وردا يوميا لي لأسير عليه من الأذكار لأصلح نفسي ووردا آخر أجتمع عليه مع العائلة وهبذا لو يكون نفس أراد والدك رحمه الله. Saya meminta kepada sampean agar sampean memberikan wirid zikir secara ringkas yang akan saya senantiasa lakukan dalam keseharian saya. Sebab tan kula tak kira bakal tinggal lagi. Ekala aku melolot tan kula nyo on zikir kat itu li uslihan nafsi. Agar diri saya kat itu abad tan kula kat itu tetap bagus. Maka penting berarti. Wa wiridan akhar ajtami'u alaihim al-a'ilah. Tan kula nyo on zikir lain setan kula makompol sakap pina anak, sakap pina bini, sakap pina tretan, bi kula e baca amlolo zikir kaya tolong polong men keluarga. Kaya itu penting. Tapi bada wirdan ma'al a'ilah. Para ulama saya. Wa habbadha law yakunu nafsal aw nafsa uradi walidik. Ya mudah-mudahan tan kula cek ngarepah kak dintoh wiritan saya paling akibik pancenengan adalah wiritan saya kelako bi aban na pancenengan Syekh Mulla Ramadan. Syekh Mulla Ramadan waliun min awliya. Beliau tabu al-awradu allati kana walidi harisan alaiha wa yusi biha. Wirid. Wirid yakni zikir yang senantiasa dikerjakan dalam setiap hari. Sekaligus kan itu wirid kesampian. Yang dilakukan oleh orang tua saya dan sangat beliau menganjurkan dan mewasiahkan kepada orang-orang di sekitarnya, anak-anak dan santri-santrinya adalah yang pertama, al-istighfar qubailal fajri mi'ata marrah, membaca astaghfirullah, istighfar rabbil fili atau astaghfirullah ladzim sebanyak 100 kali sebelum azan subuh. Wa syahadatu la ilaha illallah ba'da al-fajr 100 marrah, membaca la ilaha illallah setelah solat subuh 100 kali. Wa tasbih bi sighati subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali bila baik. Wa salatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam 100 marrah bila baik. Jadi sebelum subuh istighfar 100, ba'da subuh ikadita maus la ilaha illallah 100. Pas mereka dintah bila faih mahu subhanallah bihamdi subhanallahil azim mereka dintah bila faih salawat kustikan Nabi paling putan sehari kali itu satu minimal kali itu ni kesetak teman tiga lagi wa qira'atu wirdil imamin nawawi sabaha kulli yaum fan kulaku maus hizbun nawawi, saya baca kula bazabian hizbun nawawi ma'ama tayassara min tilawatil quran. Setelah itu beliau gantar yang sepau nikah zikir maus quran. Jadi zikir taknya banyak ketika itu, sepampak, Hizbun Nawawi situng, pas mau Quran. Beda hadis, siapa orang ngerepot petenah kalaban mau Quran, kalaban mau Quran, maka bisa kau beri enna perkara seta ebeki, bisa kau dah kau orang yang semelolo doa ke saya kau, dah kau orang yang semelolo zikir ke saya kau. Quran ni keistimewa. Wiritan, wiritan Quran. Jadi beda istilah wiritan Quran. Sayyidatuna Angki, kenapa kula panjenengan Yasin? Tapi saya lebih bagus kali itu Yasin waqi awal dan semacam saya wiridun minal Quran, mata yang Quran. Tapi saya lebih bagus khataman Quran. Jadi sehari nikah sejus, sehari sejus, sehari sejus, sehari sejus, tapi saya sehari setengah jus, setengah jus. Apa kembang cara Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bulan dikancah atau ben seminggu kali itu khatam atau dua bulan. Ajib, tangodi ajib. Kau tak kau berminggu je macam Quran. Ada sekai kempangan, kempang, urusan kempang. Yang lain lancar kepi.